Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Manulang di sini. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat blog di blogger.com. Pertama, silakan login ke Google akun Anda. Gunakan browser Google Chrome. Baik, setelah Anda berhasil login di Google akun Anda, silakan buka tab baru, kemudian tuliskan blogger.com. Di sini akan ditampilkan blogger-blogger yang sudah pernah Anda buat. Saya di sini sudah ada beberapa blogger sebelumnya. Dan jika Anda mau membuat blog yang baru, di sini di bawah ini ada tulisan blog baru. Klik di sini blog baru. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke menu untuk membuat blog baru, untuk menuliskan judulnya, kemudian alamatnya, domainnya. Nanti pilih di sini temanya atau theme, kemudian buat blog. Nah, sebelum mengisi ini, buka dulu tab baru, lalu kunjungi Google Keyword Planner. Silakan Anda masuk. Jika belum pernah gunakan ini, silakan daftar dulu. Di sini ada menu alat, dalam bahasa Inggrisnya tools. Silakan klik di sini alat, kemudian pilih di sini Keyword Planner. Klik di sini, telusuri kata kunci baru menggunakan frasa, situs web, atau kategori. Kemudian tulis di sini keyword yang ingin Anda cari. Misalkan saya ingin menulis sebuah blog tentang cara mendapatkan uang dari YouTube. Kemudian di sini penargetannya Indonesia dan bahasan juga Indonesia. Lalu saya klik dapatkan ide. Nah, di sini cara mendapatkan uang dari YouTube, pencarinya per bulan sekitar 10.000 hingga 100.000. Nah, yang lain-lainnya ada 1.000 sampai 10.000. Cara dapat uang dari YouTube 1.000 sampai 10.000 per bulan. Ini cukup tinggi. Cara menghasilkan uang dari YouTube 1.000 sampai 10.000. Cara menghasilkan uang lewat internet. Artinya kata ini cocok untuk digunakan sebagai keyword utama daripada blog yang baru. Maka saya akan gunakan ini sebagai judul. Tetapi sebelum saya gunakan sebagai judul, saya tuliskan dulu alamatnya di sini apakah masih tersedia atau tidak. Cara mendapatkan uang dari YouTube. Saya klik di luar. Nah, maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Artinya, domain cara mendapatkan uang dari YouTube sudah ada yang menggunakan. Kita lihat alternatifnya apa di sini. Cara dapat uang dari YouTube. Coba kita buat, kita hilangkan awalan main-nya. Atau cara mendapat uang dari YouTube, kita klik, itu juga sudah ada yang menggunakan. Kita buat cara dapat uang dari YouTube, itu juga sudah ada yang pakai. Artinya ini sangat populer. Kita lihat lagi di sini tadi apa alternatifnya, cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah, ini juga sudah ada yang menggunakan. Nah, bagaimana kalau kita buat hanya mendapatkan uang dari YouTube? Nah, ini juga sudah ada yang menggunakan. Menghasilkan. Ini juga sudah ada yang menggunakan. Keyword-keyword populer ini
ternyata sudah banyak yang menggunakan menjadi domainnya, menghasilkan uang dari YouTube. Kita coba cara menghasilkan dari YouTube. Nah, ini tersedia cara menghasilkan dari YouTube. Nah, misalkan inilah menjadi domain yang akan kita pakai, cara menghasilkan dari YouTube. Dan judulnya tetap saya pakai seperti tadi, cara mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan uang, cara mendapatkan uang dari YouTube. Kita coba kalau tuliskan di sini, cara mendapatkan penghasilan uang dari YouTube, ada nggak pencarinya? Oke, ini tidak ada. Artinya lebih cocok cara mendapatkan uang dari YouTube seperti ini. Ini menjadi judulnya. Nah, nanti kata cara, kemudian YouTube-nya masih ada di domain ketika digunakan. Nah, sekarang standar temanya di sini. Di sini bisa dipilih. Anda bebas pilih mana aja atau nanti ganti sendiri sesuai dengan tema yang Anda miliki. Anggaplah kita pilih ini yang pertama, tetap yang pertama seperti ini. Atau yang ini. Kemudian kita klik buat blog. Nah, sekarang di sini sudah ada blog baru, blogger baru dengan judul cara mendapatkan uang dari YouTube. Kita coba lihat blognya, lihat blog. Nah, inilah tampilan awal bloggernya. Cara mendapatkan uang dari YouTube. Di sini domainnya, URL-nya cara menghasilkan dari youtube.blogspot.co.id. Jadi langsung diarahkan ke domain Indonesia ID. Nah, sampai di sini dulu cara membuat blog baru ini. Dalam video tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengedit tampilan ini. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya.